Okey, impresi keseluruhan filem Glass. Bagi aku, aku memang menunggu sangat-sangat kerana filem ni telah aku ikuti daripada filem pertamanya Unbreakable, kemudian kepada filem Split, dan kini 2019 filem Glass dipaparkan kepada khalayak, dan aku memang rasa teruja nak menonton filem ni. Okey, bagi yang tak pernah menonton Unbreakable dan Split, korang kena pergi tengok dulu. Kalau korang pergi tengok filem Glass ni, maksudnya korang adalah manusia-manusia yang rugi. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita kali ini dalam Sembang Penglipulara. Okey, hari ini aku akan sembang tentang filem yang aku memang dah nantikan lama, dan filem ini diberi tajuk Glass. Okey, aku tak nak cerita panjang tentang filem Glass ni. Bagi sesiapa yang belum pernah tahu ataupun tidak pernah tahu bahawa filem Glass ni adalah filem trilogi. Okey, kita teruskan dengan struktur penceritaan filem Glass. Okey, struktur penceritaan filem Glass ni aku boleh andaikan ataupun aku boleh pastikan yang filem ini adalah filem Elijah Price. Okey, ataupun yang dikenali dalam filem ini dengan Mr. Glass. Matlamat Elijah Price adalah secara profesionalnya dia mahukan satu showdown di antara David Dunn dengan Kevin Crumb. So yang dilakukan oleh James McAvoy, dan David Dunn dilakukan oleh Bruce Willis. Di mana matlamat dalaman dia ingin memberitahu kepada satu dunia bahawa di dalam dunia ni ada manusia-manusia hebat seperti mereka bertiga. Okey, so matlamat luaran dia bagi Elijah Price adalah dia ingin mencapai satu tahap di mana dia menjadi satu ikon yang memulakan revolusi dalam dunia hadiwira dan penjahat. Tapi secara asasnya itulah matlamat yang hendak dicapai. Apa sebenarnya yang Elijah Price ni nak buat? Siapa yang ingin menghalang dia? Doktor tu, aku lupa nama doktor tu. Doktor ni dia bekerja di hospital sakit jiwa, dan dia duduk di dalam satu society yang cuba menghalang manusia-manusia yang mempunyai kuasa supernatural. Okey, so kalau apa yang akan jadi kalau matlamat dia tadi tak tercapai? Okey, so Elijah Price punya matlamat ni kalau tak tercapai, dia akan mati. David Dunn pun akan mati, Kevin Wendell Crumb pun akan mati. So, struktur penceritaan bagi Glass tadi telah jelas. Okey, so seterusnya kita tak perlu sembang panjang tentang struktur penceritaannya, tapi kita perlu melihat archetypes penceritaan bagi filem Glass ni, di mana di dalam dunia yatim ni kita ditunjukkan dengan jelas bahawa Elijah Price dari tangkap dia masukkan dalam hospital sakit jiwa ni. Dia dipisahkan dengan dunia sebenarnya, dan dia diberi sedatif supaya dia tidak bercakap. Jadi orang sangat takut dengan apa yang Elijah Price ni cakap. Okey, seterusnya adalah dunia kembara. Okey, dunia kembara Elijah Price. Okey, datangnya kita boleh lihat dalam perceraian ni. Okey, David Dunn yang dikenali sebagai wira ataupun overseer dalam dunia Glass ni, dan Kevin Wendell Crumb ni adalah villains yang memastikan manusia-manusia yang tidak pernah rasa susah harus rasa keperitan kehidupan. So mereka berdua ni ditangkap dan dimasukkan ke dalam hospital sakit jiwa yang diduduki oleh Elijah Price. Dan kita boleh lihat bila masuk ke dalam dunia wira ni, kita boleh lihat Elijah Price dah mula menggerakkan segala perancangan dia. Okey, di waktu malam kita boleh lihat dia sebagai seorang yang genius dalam cerita ni. Okey, mula merangka perancangan untuk memastikan David Dunn dan Kevin Wendell Crumb bertempur secara langsung. Dalam perancangan dia tu, dia beritahu yang doktor tadi tu yang rasa bijak pandai ni,
telah menyediakan segala-galanya bagi dia. So the story, cerita ni, pencerita ni sangat-sangat menarik. Tapi kalau kau tengok cerita ni saja, filem Glass ni kau tak akan faham. Okey, so di dalam dunia Wira ni kita boleh lihat tiga watak. Dan di dalam dunia Wira ni juga kita boleh melihat showdown berlaku di antara David Dunn dan The Beast. Dan perkara ni dirancang selama 19 tahun oleh Elijah Price. Okey, Dunn of dunia Wira, dan kita masuk ke dalam dunia Syahid. Okey, di dalam dunia Syahid ni datang anak David Dunn memberitahu kepada Kevin Vanderkam bahawa Elijah Price lah yang menyebabkan hidup dia menjadi tak tentu arah. Namun Elijah menggunakan kejeniasan dia tu untuk memanipulasi Kevin untuk terus menyerang David Dunn. Pertarungan di antara The Beast dengan David Dunn tidak dapat dielakkan lagi dan berlakulah pertempuran tersebut. Dan pada waktu ni lah twist plotnya berlaku, di mana semuanya terdedah. Di mana pada waktu itu Doktor tu datang dan cuba menyelamatkan David Dunn dan bertanya, adakah aku dapat meyakinkan kau bahawa kau adalah manusia biasa? Dan pada waktu itu dia mengundurkan tangan dia, benar kau ambil tangan aku. Dan David Dunn menyambut tangan dia, dia dapat melihat, dia dapat mendapat ilham bahawa doktor ini telah bekerjasama dengan satu society ataupun persatuan bawah tanah yang doktor ni sebenarnya adalah orang jahat. Jika kalau dia gagal, mereka bertiga harus mati. Dan twist itu berterusan, di mana kita boleh lihat doktor tadi tu merasakan dia telah menang, dan society dia mendukung, membuat laporan kepada society dia bahawa segala-galanya telah selamat dan tiada siapa yang tahu tentang keadaan yang berlaku. Dan di akhir cerita, aku merasakan M. Night Shyamalan sangat-sangat bersabar untuk membuat filem ni, walaupun ada uru-uru kesulitan pada awal pembikinan Unbreakable. Dia tidak mahu meneruskan pembikinan filem ni, kemudian secara tiba-tiba keluar filem Split, dan di tahun 2019 itu dihidangkan dengan filem Glass. Dan Glass adalah satu filem trilogi yang sangat-sangat memberi kesan, dan bagi aku M. Night Shyamalan berjaya membuat satu trilogi filem superhero ataupun filem hari wira yang tidak ada kena-mengena dengan komik. Dia telah mewujudkan cipta dunia hari wira yang very hebat ataupun ada kelasnya tersendiri. Jadi salut kepada M. Night Shyamalan dan salut kepada filem Glass. Okey, akhir kata, pergi tonton filem di Wong Anggong Wayang dan support. Dan kalau korang suka dengan Sembang Penipu Lara ni, korang boleh klik like dan jangan lupa subscribe dan klik notification bell untuk dapatkan update terkini daripada Rogue and Rebel Studio. Okey, salut, opera juga.